Guna meningkatkan silaturahmi dan mencegah kenakalan remaja terutama pelajar dan melaksanakan kegiatan yang positif di kalangan pelajar serta mengembangkan bakat para pelajar di bidang olahraga, Milad ke-8 Yayasan Pesona Diwantara Kapsi Kabupaten digelar di halaman sekolah. Hampir 2 tahun kegiatan ini vakum dan mulai kembali meski di tengah pandemi COVID-19 mulai mereda. Namun berbagai persyaratan yang ketat dan penerapan protokol kesehatan diterapkan saat memasuki kawasan sekolah. Tidak hanya itu, peserta futsal dari tingkat SD, MI, dan SMP MTS wajib menunjukkan sertifikat vaksin sebagai persyaratan mutlak. Antusias mengikuti turnamen futsal tahun ini diantaranya SMP, MTS sebanyak 51 sekolah dengan 61 tim futsal. Sedangkan tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah 21 sekolah dengan 25 tim. Digelarnya turnamen futsal ini bertujuan untuk membentuk keterampilan, kompetensi, serta kreativitas para siswa SMP dan SMK Pesona Diwantara maupun para peserta, sehingga para pelajar tersebut dapat tersalurkan bakat di bidang olahraga terutama futsal. Alhamdulillah turnamen futsal tahun sekarang ya karena memang teman-teman itu meminta kita, karena memang sebagai ajang silaturahmi, kemudian untuk meredam anak-anak supaya tidak terjadi kenakalan, tawuran dan sebagainya, makanya kita adakan kegiatan ini, pembina dengan pembina saling kenal, dengan kenalnya pembina dengan pembina, insya Allah kenakalan anak-anak bisa kita redam. Dan alhamdulillah sampai sekarang pesertanya juga antusias karena memang sudah lama dilaksanakan, ada 72 peserta. Dan semua itu bertujuan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dan juga kreativitas para siswa, baik yang ada di siswa SMP dan juga SMK Pesona Diwantara maupun para peserta dari MTS, SMP dan juga MI dan juga SD, sehingga mereka akan tersalurkan bakat-bakatnya terutama di bidang olahraga futsal. Berapa sih Pak jumlahnya itu sendiri Pak? Jumlah yang ikut dalam turnamen kali ini adalah untuk tingkat MTS dan SMP sebanyak 51 sekolah dan timnya adalah 61. Sedangkan untuk tingkat SD dan MI sebanyak 21 sekolah dan kemudian timnya 25 tim. Dari Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.